Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin, berbicara tentang menuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadisnya, sesungguhnya menuntut ilmu ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fariidhah. Makna fariidhah adalah wajib. Fariidhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bagi kita yang merasa muslim, diwajibkan atas diri kita untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam Al-Qur'an betapa dahsyatnya derajat orang yang menuntut ilmu. Allah angkat derajatnya. Allah sandingkan dengan orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang-orang yang beriman akan diangkat derajatnya. Nah, wa utul ilma darajat, dan orang yang menuntut ilmu juga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, terakhir sebagai penutup, dalam sebuah pepatah Arab atau mahfudzah dikatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu adalah waktu yang sangat panjang hingga akhir hayat. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan, dari mulai kita dilahirkan ke dunia, ilal lahad, kemudian hingga kita wafat nanti. Kaum muslimin, jadi kuncinya adalah tuntutlah ilmu terus, belajarlah ilmu terus, cari ilmu dimanapun berada. Tidak harus di lembaga formal, tidak harus di yayasan pendidikan. Di luar sana kita juga bisa menuntut ilmu. Kita bisa belajar mengikuti kajian, kita ikut liko, apapun itu. Yang penting adalah menuntut ilmu, belajar agar kita terus menambahkan iman, ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.